وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نويت التعليم والتعلم والنفع والاندفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله. أما بعد، كتاب نور الإيمان. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين. عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. إذا أتيت مرجعك ketika kau mendatangi, idza ataita ketika kau mendatangi, marja'aka tempat tidurmu, kasur tempat tidur, fatawadda maka wudhulah, wudhu'aka lis-salati, fatawadda maka wudhulah karena mau tidur, yakni wudhulah wudhu yang mau tidur. Caranya wudhu mau tidur, wudhu akalis sholat, seperti wudhumu untuk sholat. Ada wudhu buat tidur, itu ada wudhu linnau, itu ada. Caranya wudhu linnau, wudhu akalis sholat, aika wudhu ikalis sholat. Caranya seperti wudhumu untuk sholat, caranya sama, tapi gunanya begitu, faedahnya begitu. Faedahnya wudhu untuk sholat, bisa dibuat sholat, bisa dibuat baca Quran, bisa dibuat i'tikaf, bisa dibuat hamlul Quran wa masuhu. Tapi nek wudhu linnau gak bisa dibuat sholat, gak bisa dibuat masul mushaf wa hamlul mushaf, tawaf, gak bisa. Wudhu linnau, wudhu akalis salati, seperti wudhumu buat sholat. Thumma taji' ala syikikal aimani, harokati al aimana, aku nune fathah, fathah itu lingkari, ala syikikal aimani, bukan aimana. Thumma taji', kemudian tidurlah, ala syikikal aimani, di atas bagian tubuh yang kananmu, di atas bagian tubuhmu yang kanan. Thumma qul, kemudian ucapkan, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahmatan wa rahmatan ilaik la manja wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi wa nabiyika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyika wa bani wa binayika dilingkari. Oleh-oleh dilingkari, binayika dilingkari, kasih kuana ke pinggir, tulis as-sawad wa nabiyika wa nabiyika alladhi arsalta wa nabiyika alladhi arsalta. Sebetulnya wa binayika dilingkari, kasih tanda panah ke pinggir, as-sawab yang benar, wa nabiyika. Monggo iki sendenan. Sendenan tempo monggo. Monggo ya. Wa nabi monggo jenengan. Iki sendenan tempo. Wa nabiyika alladzi arsalta.
fa in mutta min lailatika. Iku doa. Allahumma ya Allah, aslamtu wajhi ilaika. Saya tundukkan wajahku, yakni badanku. Semua badan, meskipun yang disebut wajah, saya tundukkan wajahku, yakni semua badanku, ilaika, kepada kau ya Allah. Wa fawwadtu amri, dan saya pasrahkan urusanku, ilaika, kepada kau ya Allah. Pasrah, pasrah ke sama Gusti Allah. Wa alja'tu dhahri, dan saya sandarkan dhahri, punggungku, ilaika, kepada kau ya Allah. Raghbatan karena cinta, raghbatan karena cinta, warahbatan dan karena takut, raghbatan pakai koin, raghbatan karena cinta, warahbatan pakai ha dan karena takut, ilaika, kepada kau. La malja, tidak ada tempat mengungsi. Wala manja, dan tidak ada tempat menyelamatkan diri. Minka, dari siksaanmu. Illa ilaika, kecuali kepada ridhomu atau rahmatmu. Allahumma amantu, ya Allah saya iman, bi kitabikal ladzi anzalta, dengan kitabmu, alladzi anzalta, yang sudah kau turunkan, yakni Quran. Wa nabiyikal ladzi arsalta, dan dengan nabimu yang sudah kau utus, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Kok iku diucapke doa iku dengan syarat-syarat sebelumnya, wudu miring ke kanan terus baca doa ini. Fa in mutta min lailatika, maka kalau kau mati di malammu itu, di malammu ketika baca doa itu, fa anta 'alal fitrati, maka kau mati menetapi di atasnya fitrah. Fitrah itu asal kejadian, asal penciptaan, suci, enggak ada dosa, enggak ada kotoran, akidahnya masih bersih. Itu fitrah. Enggak ada penyelewengan akidah ya, enggak bengkok. Imannya enggak bengkok. Enggak ada dosa, itu fitrah. Ya ahlul jannah wis orang macam iku. Waj'alhunna, waj'alu, kula lame lumah ditinggali. Waj'alhunna, dan jadikanlah kalimat-kalimat tadi akhira ma tatakallamu bih, itu akhirnya ucapan tatakallamu bih yang kau ucapkan ketika itu mau tidur. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ayn al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, idza ataita matja'aka, ketika kau mendatangi tempat tidur, tempat tidurmu seperti kasur, ranjang, nek pondok ya tempat sing selo sing bisa kau buat tidur, kebak sing selo ikulah matja'ak, ini seperti pondok. Ketika mau tidur, jangan langsung tempati kasurmu, jangan langsung bertempat di atas ranjangmu, langsung mapan atau bantal, enggak. Fatawadha, maka wudhulah. Tapi ke toilet dulu, saya mau tidur ke toilet, wudhulah, tempat wudhu,
wudhu lagi wudhu. Saya mau tidur, iya wudhu. Buat apa? Wudhu linnau, wudhu buat tidur. Memang masyru', Nabi yang perintah. Ini Nabi perintah. Ketika kau mau tidur, wudhu lah, wudhu mau apa ya? Wudhu buat tidur. Ada, wudhu buat tidur ya ada. Masyru'. Nah carane wudhu buat tidur, wudhu akalis salah, aika wudhu ikalis salah. Carane sama seperti wudhumu kalau mau sholat, ini carane gitu. Carane diawali siwak, kemudian basuh tangan, kemudian kumur-kumur, istinsyak, basuh wajah sambil niat, sambil doa-doa aneh ila akhirih. Sampai setelah wudhu, syahadu an la ilaha illallah wa ta'ala la syarika lah. Doa niate ya Rabbi, niate nawaitul wudhu linnaw. Saya mau niat wudhu untuk tidur. Soalnya Nabi yang perintah, idza aradta majja'aka fatawadda. Kalau kau mau tidur, wudhu. Niate jangan di nawaitul wudhu li raf'il hadatsil asghar. Gak masalah, bukan jangan. Nek niate liraf'il hadatsil asghar gak masalah. Cuma nek kita nuruti pembahasan ini, fokus pembahasan iki carane wudhu nawaitul wudhu linnaum. Saya niat wudhu soalnya mau tidur. Soalnya Nabi yang perintah idza ataita maj'aka fatawadda. Wes paham ya? Akhirnya nawaitul wudhu linnaum. Terus wudhu lengkap sampai kaki, badannya selesai, madhep kiblat, madhep langit, tangannya dur, syahadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus inna anzalna 3 kali, terus ayat kursi, terus suratul ikhlas. Ikulah doa badal wu. Nah ngantuk apa? Kelakon orang. Tapi walhasil wudhu linnaum ya sama seperti wudhu lissalah. Doane ya sama seperti doa wudhu li rafil hadatsil asghar. Adab-adab semuanya sama persis wudhu akalis salah. Itu sama. Akhirnya setelah wudhu baru ke tempat tidur kasure. Thumma taji ala syikikal aiman. Nah kalau misal dia mau tidur itu sudah punya wudhu, ya apa? Misal dia itu baca sholat isya, baca sholat isya terus ngantuk, akhirnya dia kepingin tidur ke kasure dalam keadaan masih suci, apakah tetap diperintah fatawadda wudhu akalis sholat? Menurut sebagian ulama tetap diperintah. Belum kata soalnya Nabi yang perintah idza aradta marja'aka fatawadda. Kau mau ke tempat tidur ya wudhu. Zahir hadis perintah khusus, tapi mayoritas ulama itu mengatakan cukup kalau kita sudah punya wudhu yang tadinya belum batal, yaitu cukup. Ketika mau tidur, gak usah wudhu lagi. Soalnya maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah wudhu ketika mau tidur, itu wujud taharah ketika tidur. Kita tidur itu alat taharah, tidur dalam keadaan suci dari hadas kecil atau besar. Nah kalau sudah punya wudhu, ya sudah cukup, sudah asal dia akhirnya langsung aja tidur. Ya sudah punya wudhu. Beda kayak udah belum punya wudhu, fatawadda wudhu akan lissalah. Nah kalau misal dia wudhu khusus mau tidur. Jadi dia itu misal batal
akhirnya ngantuk, terus dia ngamalke hadis, mau tidur, akhirnya dia wudhu lin naum. Nawa itu wudhu lin naum sunnah. Akhirnya dia tidur. Datak kayak iso turu. Datak kayak iso turu. Agak iso turu, mending sholat sunnah, sholat sunnah. Akhirnya dia langsung sholat sunnah, boleh. Misal dia itu batal wudhune, terus dia ngantuk, akhirnya kepingin ngamal ke hadis, idza aradta matja'aka fatawadda wudhu'aka lis-shalah. Akhirnya dia mau tidur, akhirnya dia wudhu, niatnya wudhu, nawaitul wudhu linnaw sunnatan. Akhirnya badannya wudhu, tidur, malah gak iso turu. Akhirnya kepingin, daripada gak iso turu, mending deres Quran. Mending deres Quran. Boleh dia deres Quran sambil megang baca Quran, boleh? Gak boleh, soalnya wudhu yang dia punya gak cukup buat kebolehan membaca Quran, nyentuh Quran, apalagi sholat. Gak cukup, kekuatan wudhunya hanya untuk bisa tidur ala taharah sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nek misal dia itu dia mau tidur, akhirnya dia itu wudhu kepingin ngamalke hadis, tapi niatnya dikuatke. Nawaitul wudhu li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala sunnah. Nawaitul wudhu li raf'il hadatsil asghar titik. Li raf'il hadatsil asghar. Kalau dia mau sholat fardu ya fardhan. Kalau dia mau tidur ya pokok li raf'il hadatsil asghar. Akhirnya walhasil li raf'il hadatsil asghar ya. Akhirnya dia tidur setelah wudhu. Hasil dia fadilahe perintahnya Nabi tidur sebelum tidur diperintah wudhu. Hasil kok gak bisa tidur, kepingin sholat, langsung aja sholat. Dia masih punya wudhu, bisa dibuat sholat iku wudhu, bisa juga dibuat megang Quran, bisa juga dibuat bawa Quran. Makanya dulu pernah saya dengar Kiai Ma'ruf Irsyad, dulu pernah dawuh. Kiai Ma'ruf Irsyad dawuh menisbatkan ke Kiai itu Raihan. Kiai Ma'ruf Irsyad itu dawuh, saya pernah dengar Kiai itu Raihan dalam fatwane wudhu sebab turu iku ora batal sebab turu. Asyik itu loh, indah itu. Wudhu sebab tidur iku enggak batal sebab tidur. Meskipun tidur, tidak batal. Ternyata di sini soalnya Nabi yang memerintah wujudu taharah finnau. Pokok ketika tidur kita suci dari hadas. Iku kok tidur mestinya ketika naum iku batal wudhu. Ketika naum wairi mumakin mak'adahu, selainnya tidur, selainnya tidure orang yang duduk tetap ke penumbuhan. Tidure orang yang di kasur kan berarti ya tidur. Tidur kan berarti mestinya batal. Tapi kalau wudhune itu sebab naum, itu enggak batal sebab naum. Paham ya? Akhirnya kok dia kok misal tangi terus dia itu mungkin badannya tangi, itu mungkin minum, ya kan, lapar makan sih, termakan, nutuknya tidur lagi. Idza aradta idza ataita marja'aka fatawadda, masih diperintah enggak? Enggak perlu, loh tadi sudah batal, sudah tidur, kata gitu Raihan, enggak batal sedang tidur. Soalnya apa? Wudhunya sedang tidur. Betul yang wudhunya di rafil hadatsil asghar, termasuk mubtilatul wudhu zawalul akal binaumin iwairi mumakin maka'adahu. Tapi kalau wudhunya bukan di rafil hadatsil asghar, nama itu wudhu di naum, akhirnya tidur. Setelah tidur, bangun,
ya wudhunya gak batal meskipun tadi tidur, paham ya? Tapi apakah gak batal yang wudhu sebab tidur bisa digunakan sholat? Gak bisa digunakan sholat walam masul mushaf walam hamdul mushaf bisa, cuma buat tidur wujud ta'arah finnaw gunanya. Nah terus gunanya apa? Nek wudhu gak bisa digunakan sholat, gunanya imtithalu amrin nabi, melaksanakan perintah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi perintah kalau kau tidur wudu. Ya udah, itu fungsinya yang memang buat tidur. Buat ngikuti perintah Kanjeng Nabi. Hikmahnya apa? Hikmahnya pertama, kalau misal kita itu kok mati ketika tidur, tengah-tengah tidur mati. Soalnya an-naum akhul maut. Soalnya tidur itu adi'e mati. Karena bedanya antarane naum dengan maut kecuali sedikit, sama-sama ruhe Gusti Allah ambil. Cuma kalau dia bangun Gusti Allah balik ke ruhe. Kalau misal kita mati, itu kita alat tohara. Soalnya kita tidur itu alat tohara. Mungkin hikmahnya gitu. Atau mungkin juga hikmahnya itu bisa aman dari dibuat mainan setan. Soalnya orang kalau tidur itu zawalul akal, akalnya hilang. Dia enggak bisa khelah, enggak bisa apa khelah itu. Enggak bisa ngerekor daya, apa berusaha enggak iso. Ada setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada kita enggak tidur iso ayat kursi iso. Aizib sampai turutmu. Jadi tidur ya apa? Setan gudung, sing tidur. Ibu orang yang tidur enggak ada helah, enggak ada kekuatan, mereka daya enggak punya. Makanya kalau dia punya wudhu, aman dari dibuat dolanan sama setan. Juga hikmahnya orang diperintah wudhu ketika mau tidur, biar nanti kalau mimpi, itu lebih benar mimpinya. Asdaq, lebih benar daripada mimpinnya orang yang enggak suci. Soalnya kalau orang mimpi itu kadangkala mimpi itu dari setan, kadangkala itu mimpi kembang tidur, kadangkala itu minallah busra atau bisyarah minallah. Nah kalau orang itu punya wudhu terus dia mimpi, itu lebih bisa dipercaya itu wudhunya orang yang punya wudhu. Mungkin itu hikmahnya. Makanya Nabi merintah kalau kau tidur itu wudhulah. Juga dalam hadis orang kalau tidur itu rohnya di ambil dari jasadnya. Bukan rohul hayah tapi bedanya cuma satu. Kalau tidur itu akhul maut, persamaannya dengan mati itu sama-sama rohnya dicabut. Cuma yang dicabut ketika tidur itu beda dari roh yang dicabut ketika mati. Kalau yang ketika tidur dicabut itu hanya roh apa, al-akal ya. Makanya zawalul akal namanya binau. Tapi kalau orang mati, rohnya dicabut itu rohul hayah, roh yang memang membuat dia hidup. Bukan cuma roh yang membuat dia berakal, tapi juga yang membuat hidup itu semuanya dicabut. Wala akal, wala hayah. Tapi kalau orang punya wudhu, itu yang bawa rohnya itu malaikat. Akhirnya ketika mimpi, itu lebih amanah mimpinya, lebih bisa diikuti, ditakwili. Soalnya yang bawa malaikat ke tempat yang mulia, yang bawa malaikat tempatnya mulia mesti. Tapi kalau enggak punya wudhu, itu roh yang bawa setan. Akhirnya ke tempat yang enggak baik, ditakut-takuti, mimpine, dikejar-kejar koncone. Akhirnya enggak bisa ditakwili. Akhirnya membuat orang takut. Nah itu kok orang yang enggak punya wudhu.
fatawadha wudhu'aka lis-shalah. Tapi kalau mayoritas ulama bahwa kalau misal sebelum tidur sudah punya wudhu, tadi sholat isya belum batal wudhu, terus kepingin tidur, ya yang tadi itu cukup, enggak usah wudhu lagi. Yang penting itu ketika tidur kita dalam keadaan alat taharah, dalam keadaan suci. Yang penting itu fatawadha wudhu'aka lis-shalah. Paham ya? Ada muskilah bagi suami istri enggak? Nah, ada ulin tau. Akhirnya tidur. Setelah tidur, ketemek. Batal ulin. Batal, batal ulin. Akhirnya batal ya. Nah, ya apa sih ulin? Batal turu. Ketemek istri. Ya Syafi'iyah ya batal. Paham ya? Syafi'iyah ya. Yes. Mana muskilah? Syafi'iyah ya batal. Ya batal ya wudhu apa mana? Ya kesel. Nah, kesel ya berarti ngaji karena kesel. Oh, ngaji itu lebih ngerti. Tapi kayak ilmu-ilmu macam ini kan ada gunanya tetap. Gunanya apa? Gunanya buat yang enteng-enteng macam ini diamalkan enggak masalah. Ada pendapat Syafi'iyah dalam Qaul Qadim Al-Lamis wal-Malmus. Ada ajnabi sama ajnabiyah, laki-laki perempuan ketemek. Yang batal sing di sing temek, sing ditemek ora batal. Al-Lamis batal, Malmus dah batal. Boleh diamalke, kesempatan ngamalke ketika tidur, ketika sholat. Wah, gak enak. Lebih hati-hati yang pendapat yang sedih. Ya monggo, kalau dalam sholat wala lamis wala malmus pokok batal itu ketika sholat ben mantep. Tapi kan saya punya ilmu lamis malmus itu, yang malmus dia batal. Boleh diamalkan ketika tidur. Apa sih tidurnya gini? Gak ada kekhawatiran kan tidur itu nek sholat taruh atau dhimmah, kewajiban harus ditunaikan. Tapi nek tidur gak masalah, amal gitu. Ya nek iku saya malmus, nek saya sing lamis ketemek, akhirnya batal wudhuku. Masuk mau tidur harus batal terus wudhune. Nah, sih muskilah Imam Malik. Maka nek ngaji, nek ngaji iku gak kesel. Imam Malik dalam pendapatnya iku tidak batal sentuhan laki-laki perempuan. Andaikan sentuhannya laki-laki perempuan itu meskipun tanpa hail, tapi dengan syarat bila syahwat, tanpa syahwat. Kedemek kan ya gak syahwat lah. Itu gak sengaja lah, itu berarti kesengajaan. Tapi ini gak sengaja kan berarti bila syahwat. Akhirnya udah wudhu linnaum dengan syarat rukun seperti Imam Malik. Carane piye Imam Malik wudhu'e? Wudhu'e Imam Malik carane semuanya digosoki pakai tangan. Enggak boleh di cuma di apa? Basuh pakai air terus gini-gini toh, enggak boleh. Harus digosok. Harus digosok, semuanya digosok. Rambut harus semuanya rambut, enggak boleh cuma bagian, semuanya. Kemudian kaki juga digosoi semuanya, enggak boleh cuma dikasih kerantok, enggak boleh, harus digosoi. Yes, itulah untuk Imam Malik. Setelah itu salaman sama istrimu, gandengan tangan be istrimu, pokoknya enggak sahwat, enggak batal. Karena ini enggak mau ya, sholat enggak berani. Ya monggo, tapi nek buat tidur. Nah, faedah kan. Gunane ngasih kan buat tidur. Ya tapi kan nek aku enggak syahwat, nek aku kepengin mbele-mbele sing sampai syahwat. Nah. Wudhu Imam Hanafi. Ahlan jazakumullah khair, ahlan wa sahlan. Ahlan jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Wudhu Imam Hanafi. Aula mastumun nisa ay auja ma'tumun nisa. Kalau kok kok.
Pokok nek gak simak gak ngatal mas yo sahabat iku Imam Hanafi. Ya gunake wae. Makane orang ngaji ku paling nikmat. Thumma tajia ala shikikal aimani, kemudian berbaringlah di atas tubuhmu yang kanan. Kita punya bagian tubuh itu kanan, kiri, depan, belakang. Kita gunakan bagian tubuh yang kanan itu buat miring. Artinya kita miring yang tubuh di kanan kita itu sebelah kanan kita jadi ke bawah. Kulah madep ke kanan. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut sumat tajik ala syikikal ayman. Kalau tidur, iku miringlah ke kanan, tanpa menyebut arah kiblat. Tapi kalau bisa digabung, lebih afdal. Misal kasure kita itu kiblatkan sebelah barat, kita buat kasure kita itu arahnya selatan sama utara, kidul karo lor. Akhirnya bantalnya taruh di utara, ya di utara. Terus ketika kita tidur, kita miring ke kanan plus menghadap kiblat. Itulah kalau bisa digabung. Misal tidak bisa digabung, misal kebalik, bantalnya di sebelah selatan, akhirnya kita tidur, kalau kita miring ke kanan, mungkuri kiblat. Nah, kalau kita madep kiblat, itu miring ke kiri. Milih yang mana? Milih miring ke kanan. Soalnya Nabi yang perintah tomat tojik ala syikikal aiman, tidak menyebut kiblat. Tapi kalau afdol jelas yang menghadap kanan plus menghadap kiblat, nah itu kalau afdol. Tapi kalau salah satu yang dipilih miring ke arah kanan, itu yang lebih diutamakan. Tomat tojik ala syikikal aiman, tidak ada disebut, cuma salah satu adab Nabi ketika tidur, Nabi miring ke kanan. Terus Nabi telapak tangan yang kanan ditaruh di bawah pipi beliau sallallahu alaihi wasallam yang kanan. Itu caranya Nabi tidur. Telapak ke tangan yang kanan ditaruh di bawah pipi kanan, kemudian beliau menghadap miring ke kanan. Itu paling bagus-bagusnya tidur. Andaikan bisa tidur cara macam itu, ya itu yang afdal. Andaikan bisa terusan gitu terus, gak berubah, lebih utama. Pegel, gak kuat, minimal awalan itu niru caranya Nabi kayak gitu. Badannya kok pegel, pengen balik, ya badannya balik gak pokok. Cuma awalan itu tabarruk dengan cara tidurnya Nabi. Disuruh miring ke kanan, soalnya Nabi paling seneng itu yang kanan-kanan. Hikmahnya tidur miring kanan. Pertama ngamal ke kesukaannya Nabi, yaitu memilih yang serba kanan. Nabi seneng yang kanan-kanan. Nomor dua, orang kalau miring ke kanan kalau tidur lebih gampang bangun. Kemudian kalau juga penelitian medis dari ini, tapi wallahu a'lam medis ya, orang kalau tidur ke kanan itu sehat, soalnya di kiri, dada kiri itu jantung. Hati, jantung di kanan kiri, terus hati itu di sebelah kiri. Kalau orang menghadap kanan, miring ke kanan, itu jantung itu bisa bebas gantung, nggak ada yang menekan. Akhirnya bebas, sehat.
Tapi kalau miring ke kiri atau mengkurep, itu jantung itu ditindai. Entah ditindai jantung, ditindai organ lainnya, wallahualam. Walhasil ada tekanan nih, itu nggak sehat, nafasnya sesak. Ada juga sebagian ahli hikmah mengatakan tidur itu dibagi tiga. Tidurnya para ulama itu miring ke kanan. Tidurnya para nabi itu menghadap langit. Tidurnya para raja dunia menghadap ke kiri. Nah, kita kepengen dadi sing pilih. Kepengen dadi nabi, enggak ada lagi nabi. Pilihannya dua, pengen niru ulama, dadi ulama, atau pengen niru raja, dadi raja. Hikmahnya, kalau nabi tidurnya para nabi, ini sebagian ahli hikmah. Para nabi tidurnya itu menghadap langit, soalnya hatinya itu tafakur. Tafakur. Tapi kalau para ulama itu menghadap ke kanan, soalnya mereka itu suka yang bersih-bersih, suka yang berkah-berkah kanan, suka yang baik-baik di kanan. Kalau para raja itu ke kiri, soalnya raja itu mesti kenyang, mesti nek makan kenyang. Sedangkan kalau kenyang, itu makan, itu akhir dari usus, itu sebelah perut yang kiri. Makanya para raja itu akan lebih enak tidurnya setelah kenyang makan. Kalau tidurnya menghadap kiri lebih enak. Makanannya gak ditahan dari salurannya. Soalnya salurannya memang ke kiri. Paling akhirnya usus besar itu di kiri. Tapi nek habis makan kenyang kok ke kanan, itu rasanya perutnya itu kopiak-kopiak gak enak kabeh. Nah, kita itu ya kalau kita makannya sawarek-wareke berarti ya tidurnya nganut rojo ke kiri. Makanya saya kepingin nganut sunnah nabi ya berarti gak usah kenyang-kenyang kalau mau tidur. Dijarahi biar ketika tidur gak kenyang, gak dalam keadaan perut kenyang, akhirnya bisa ke kanan tanpa kopiok-kopiok itu perutnya. Thumma taji ala syikikal ayman thumma kol, kemudian ucapkan doa. Ini diapalno ini doa. Allahumma aslam tu wajihi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahmatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Iku doa ini. Ke orang ketika tidur ngamal ke ini wudhu, kemudian setelah wudhu miring ke kanan terus baca ini doa, kok setelah aku mati ketika tidur, fa in mutta min laylatik, kalau kau mati di malam itu, fa anta alal fitrah, maka kau menetapi melazimi fitrah, asal mula penciptaan asli. Artinya tidak ada dosane, suci, akidahnya masih iman, masih Islam, tidak ada bid'ah yang nyeleweng dari akidahnya, tidak ada maksiat yang ganggu dia, bersih fitrah. Artinya fitrah mesti surga, mesti. Waj'alhunna akhir ma tatakallamu bih, dan jadikan doa ini akhir perkataan yang kau ucapkan. Artinya kalau sudah selesai doa ini, sudah diam merem saat tidur. Dan dikir-dikir lainnya gimana? Ya sebelumnya doa ini, jangan setelahnya. Lakar setelahnya baca ini ngomong-ngomong atau doa-doa lainnya, ya monggo. Tapi akhiri dengan doa ini lagi.
Soalnya Nabi yang perintah, inilah kalimat terakhir yang kita ucapi ketika tidur. Katanya itu kok biasa omong, dasing salam, dipanggil orang tuanya, ya jawabi. Setelah jawabi, marah lagi, gadap kanan, basah ini lagi. Pokok usahakan ini yang terakhir. Usahakan yang terakhir kita ucapkan. Kudoa tidur. Ada lagi selain ini banyak doa-doa ketika mau tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Nabi kalau tidur bismikallahumma ahya wa amut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi ngajari saya, kata Sayyidina Ali, kalau mau tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Allahu akbar 34. Akhirnya Sayyidina Ali mengamalkan, beliau dalam hadis Sayyidina Ali itu mengatakan fama taraktu man sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah saya tinggalkan itu semenjak saya dengar ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai muridnya tanya, termasuk ketika malam perang Siffin kok enggak ninggal ke? Meskipun ketika malam perang Siffin saya enggak ninggal ke wirid-wirid ini. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Ketika mau tidur. Itu istiqomah Sayyidina Ali itu kayak gitu. Enggak ngeremeh ke Allah, cuma subhanallah. Ya, kita ya sepele. Ini perintah Nabi. Enggak pernah ditinggal ke semenjak diperintah Nabi. Kemudian Nabi juga merintahkan ketika kita tidur itu jangan langsung kita tempati tempat tidur, kasurnya jangan langsung ditempati, di apa, di sapuse, apa istilahnya, di sapu-sapuse sama sarung, selimut, sapu, artinya dibersihkan dulu 3 kali sambil bismillah. 3 kali bismillahirrahmanirrahim, 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 baru boleh tidur. Soalnya kita enggak tahu ada apa di situ setelah kita tinggal kayak di atasnya ada apa, kita enggak tahu. Entah ada yang waib dari kita enggak lihat. Apa kalau disapu pakai bismillah itu bersih. Setelah itu baru tidur. Setelah tidur Allahumma wada'tu Allahumma bismillah bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha kama bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Kemudian ketika tidur baca ayat kursi. Soalnya dulu Abu Hurairah pernah dijadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam juru apa, penjaga harta zakat. Abu Hurairah diperintah Nabi, kau bagian jaga harta zakat. Akhirnya malam enggak tidur di Abu Hurairah. Harta zakat, entah gandum, entah kurma, pokok zakat itu dijaga. Tengah malam ada pencuri masuk. Akhirnya bawa ngambil sak kantong. Akhirnya dibawa keluar, konangan Abu Hurairah ditangkap. Ketika ditangkap, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan tak lapor ke sama Nabi. Pencuri ini ketakutan, jangan lapor ke sama Nabi. Kasihan saya punya anak-anak lapar. Kasihan. Akhirnya Abu Hurairah kasihan, dilepas. Setelah dilepas, Abu Hurairah diam. Besoknya ketemu Nabi ditanya, enggak cerita pada Nabi, langsung nanya, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Wahai Abu Hurairah, gimana kabar tawananmu semalam? Lu kok ngerti? Kaget Abu Hurairah. Iya ya Rasulullah, tak lepas ke. Dia itu katanya kasihan punya anak lapar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, faqad kadzabaka wa sayaud. Dia sudah bohong. Nanti malam dia balik lagi. Abu Hurairah percaya sama Nabi. Oh, aku dihapusi berarti. Nanti malam balik meneh, awas nek ketemu konangan. Akhirnya dijaga.
Ketika malam balik lagi, yukuk sak kantor dibawa keluar, ditangkap. La arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak lapor ke sama Nabi. Jangan kasihan saya. Saya itu punya anak-anak banyak. Saya janji enggak akan balik. Akhirnya Abu Hurairah megang janjine. Kasihan. Ya wis tafik, enggak soge dah. Akhirnya diam. Esoknya Nabi yang tanya, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah? Apa yang dilakukan tawananmu semalam? Iya ya Rasulullah, dia kembali, tapi tak coloke. Katanya dia janji dia enggak akan kembali. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, faqad kadzabaka wa sayaud. Dia sudah bohong, nanti malam udah balik deh. Ternyata hari ketiga balik meneh mencurine, ngambil. Oh, dia ada karo Abu Hurairah, enggak akan tak lepas kali ini. Nabi yang perintah, Nabi yang mengatakan, kok itu bohong. Saya enggak akan percaya janjimu lagi. Akhirnya pencurinya itu minta ampun, jangan laporkan saya ke Rasulullah, saya ajari kau ilmu disuap. Abu Hurairah disuap duit, berarti ya duit. Abu Hurairah itu orang alim, harus ilmu, disuap ya ilmu. Akhirnya disuap ilmu mau, kau tak ajari ilmu tapi ajari saya, tapi lepaskan saya kalau kau tak ajari ilmu. Ya ilmu apa? Ida ittaja'ta 'ala firasyik faqra' ayatal kursi fa innahu la yazalu minallahi 'alaika hafid hatta tusbih. Kata pencuri, kalau kau tidur di atas tempat tidur, bacalah ayat kursi. Allah ngirim penjagaan buat kau sampai subuh. Ka akan wala yaqrabu minka syaitan hatta tusbih. Tidak akan didekati setan sampai subuh. Ilmu ini kata Abu Hurairah. Ya wis, sana pergi. Akhirnya dia Abu Hurairah mesti suap. Setelah esoknya ditanya, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah? Bagaimana kabar tawaranmu semalam? Ya Rasulullah, saya diajari ilmu, makanya tak lepas. Apa yang diajar ke sama kau? Dia itu mengatakan, kalau mau tidur baca ayat kursi, Allah akan ngirim penjagaan buat kita dan setan gak akan mendekati sampai subuh. Kata Nabi, faqad kadzabaka wa huwa faqad sadaqaka wa huwa kadzub. Dia itu sudah berkata betul meskipun dia pembohong besar. Tahu enggak siapa tiga malam tamumu itu? Enggak kenal, enggak tahu ya Rasulullah. Fa innahu syaitan, itu setan. Ngembung-ngembung nyamar jadi manusia. Ngembo-ngembo jadi pencuri. Itu setan itu. Dia sudah berkata benar meskipun dia pembohong. Diakui Nabi, memang kalau orang baca ayat kursi, setan gak akan dekat sampai subuh. Termasuk wiridan ketika mau tidur. Kemudian ketika mau tidur juga baca akhir tiga ayat terakhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa in tubdu ma fi anfusikum, sampai akhir. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya enggak kenal seorang muslim yang berakal yang tidur tanpa baca ayat kursi dan tiga surah Al-Baqarah yang terakhir. Muslim jika ia akal, ya mestinya ra ninggal ayat kursi sama tiga ayat terakhir suratul Baqarah ketika tidur. Kata Sayyidina Ali, gak macam seorang muslim berakal kok gak bojo-bojo itu. Apalagi gak dikir sama sekali. Dalam hadis kalau orang tidur itu, malaikat sama setan itu saling ngomongi sama orang, sama kita. Kita itu punya malaikat. Malaikat ya ta'akabun, apa? Raqibun atid, yang silih berganti jaga kita, itu ngomongi kita. Setan kita juga punya setan, ngikuti kita terus. Kita tidur itu setan sama malaikat itu saling ngomongin kita. Akhtim bil khair, kata malaikat, pungkasi dengan kebaikan. Sing setan ngomong, akhtim bisyar, pungkasi dengan keburukan. Artinya kalau malaikat merintah kita pungkasi dengan kebaikan itu zikirone artu. Setan pungkasi dengan keburukan, terus langsung mau turun, gak usah zikir. Kok kita ikut zikir, akhirnya setan diusir sama malaikat,
kan malaikatnya njogo. Tapi kalau kita enggak zikir, setan sing bawa ruh kita, sing buduk kita enggak dolanan. Masuk zikir-zikir tidur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu fayuhibbuhu Jibril idza ahabballahu 'abdan ketika Allah cinta sama seorang hamba nada Jibril maka Allah panggil Jibril innallaha yuhibbu fulanan sesungguhnya Allah iku cinta sama fulan fa ahibbahu maka cintailah dia wahai Jibril fa yuhibbuhu Jibril maka Jibril cinta sama fulan itu fa yunadi Jibril fi ahli sama maka Jibril pengumuman undang-undang di penduduk langit langit yang tujuh jumlahnya bukan salah satunya tujuh-tujuhnya innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu sesungguhnya Allah mencintai fulan maka kalian semua penduduk langit yang satu sampai tujuh cintailah juga fulan fa'yuhibbuhu ahlus sama'i maka penduduk langit cinta sama fulan ini thumma yudha'u lahul qabulu fil ard kemudian thumma yudha'u kemudian diletakkan lahu buat fulan ini al-qabulu penerimaan atau kecintaan fil ardi di bumi rawahu al-Bukhari wa Muslim Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza ahabballahu 'abdan ketika Allah cinta sama seorang hamba berarti kecintaannya Gusti Allah itu sama seorang hamba yang pertama ku fadl fadlun min Allah Gusti Allah mau cinta siapa terserah Gusti Allah mau enggak suka sama siapa juga terserah kalau Allah sudah cinta sama satu orang hamba itu sudah pilihan Gusti Allah dan Gusti Allah kepingin ngasih fadl sama orang itu. Ya kalau fadl ya gak usah ngomong ke amalannya apa gak usah ngomong ke amalan Gusti Allah kepingin cinta ya terserah Gusti Allah fadl ya apa fadl wasallallahu min fadlih kita juga kepingin ya kita boleh minta fadl Allahumma inni as'aluka min fadlika al-'azim tapi kalau ngomong ke amalan ya memang ada asbab al-mahabbah sebab-sebab dapat mahabbatullah ada memang. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Nah, caranya gimana kita biar dicintai Gusti Allah? Nah, ada asbab mahabbatillah. Pertama, iman sama Gusti Allah. Nah, itu caranya. Gak mungkin kita dapat mahabbatullah kok sambil kufur, itu gak mungkin. Wallahu la yuhibbul kafirin. Allah enggak suka sama orang kafir. Iman. Yang kedua, amal saleh. Amal saleh yang sak mampu-mampune kita deh. Yang kita bisa amal saleh, yes, itu amal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Orang yang iman dan amal saleh akan di jadikan Allah akan menjadikan buat dia itu wudda kasih sayang cinta kasih sama itu orang kemudian juga iman amal saleh resian resian itu asbab al-mahabbah cinta sebab dicintai Gusti Allah itu orang suka bersih-bersih baik itu bersih-bersih itu zahir pakaiane tubuhe tempate atau batin batin itu akidah iman akhlak semuanya suci atau batin tapi dari segi fikih contohnya
hadas, dia suka megang wudhu, terus itu juga suci. Itu asbabu mahabbatillah. Saleh, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah cinta sama ahli taubat, sama ahli bersih-bersih. Juga sering-sering kita mengucapkan asbabu mahabbatillah, mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Atau rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Iku sering-sering mengucapkan iku, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Soalnya Gusti Allah suka sama orang yang banyak taubat. Yuhibbut tawwabin. Termasuk asbabul mahabbah, ihsan fil amal. Ketika amal itu ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu amal soleh itu semuanya ihsan. Atau ihsan yang maknanya lebih khusus ketika amal soleh sambil merasa diperhati ke Gusti Allah atau seakan-akan melihat Gusti Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, iku ihsan. Saleh Gusti Allah iku suka sama orang yang ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wa asbabul mahabbah. Juga termasuk asbabul mahabbah ngaji. Ngaji kita iki ngaji iki. Iki wasilah asbab mahabbatillah. Ngaji deh. Saleh dalam hadisnya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah kalau menginginkan kebaikan bagi seorang, itu Allah buat dia paham ilmu agama. Menginginkan kebaikan itu apa? Ya mahabbah itu lah. Cinta itu artinya apa sih? Cinta itu iradatul khair. Saya cinta fulan, artinya saya kepingin kebaikan buat dia. Itulah cinta. Kalau Allah ingin kebaikan buat seorang, Allah buat dia paham ilmu, artinya Allah cinta dia, Allah kasih dia, itu senang ngaji. Kita itu senang ngaji deh. Pastilah badannya ngaji, ngerti hadis-hadis, ngerti doa-doa dari Nabi, doa mau tidur, sunnah-sunnah Nabi, kok bisa lazimi. Meskipun satu lazimi, iku Gusti Allah cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kepingin dicintai Gusti Allah, ikuti sunnah Nabi. Nabi ngasari doa apa oke teh? Ya malke diajarke anak-anake. Iku Gusti Allah cinta iku. Meskipun satu. Termasuk asbab mahabbatillah, termasuk asbab mahabbatillah rahmah sama orang-orang mukmin. Sama orang mukmin rahmah, sama orang-orang kafir tampil ke kemuliaan muslim, tampil ke kemuliaan kita sebagai seorang muslim. Kafir malah injek-injek kita, harus tampil ke akhlak-akhlak, main akhlak. Cuma izzatul Islam harus ditampil ke asbab mahabbatillah. Terus kita amal soleh tanpa peduli perkataan orang-orang. Pokoknya ini aku benar. Orang enggak suka, ya terserah, aku enggak ganggu uang. Pokoknya ini benar. Wala yakhafuna lawmata laim. Itu asbab mahabbatillah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta sama dia dan dia cinta sama Allah. Adillatin 'alal mu'minina, sifatnya sama orang mukmin itu rahmat. Masyaallah. Mukmin azdurku. Partainya iki wah ora usah partai, mukmin azdurku wis. Bapak mukmin wah dulurku siku adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Izzah tampil ke kemuliaan Islam. Orang-orang kafir tampil ke izzatul Islam, pakaiannya. Oh muslim gitu ya, bersih ya. Aku
orang baik ya, gitu. Akhlaknya bagus orang muslim ya. Itu izzatul Islam, izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah. Jihad, ngaji termasuk jihad. Wa la yakhafuna laumata laim, amal saleh tanpa peduli dia omong piye. Pokok gak ganggu orang. Pokok iki yang betul, ya sudah. Dinnya menungso sakangge perhargaan aku ya ora terus ahli jannah gara-gara disebut orang enggak. Orang menghina saya terus jadi ahli nar, ya sudah. Pokok ngamal ke ilmu orang enggak suka ya terserah. Aku ala ya khafuna laumata lahim iku lho. Ya Allah, iku asbab mahabbatillah. Termasuk asbab mahabbatillah iku iku isyhad 'ala al-mayyit iku termasuk apa namanya? Adillatin 'ala al-mu'minin. Nah, iku termasuk rahmah buat orang-orang mukmin akhir ketika meninggal iku orang baik. Disukai innallaha idza ahabballahu 'abdan nada Jibril, ketika Allah mencintai seorang hamba Allah memanggil Jibril. Soalnya yang paling didekatkan sama Gusti Allah itu Jibril. Akhirnya Gusti Allah ngasih tahu Jibril, innallaha yuhibbu fulanan ahibbahu fa ahibbahu. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah cinta fulan, kau cintai juga dia. Akhirnya Jibril ikut cinta, melok cinta. Kalau Jibril sebelumnya sudah kenal, ya enak. Meskipun Jibril belum kenal, disuruh cinta, langsung cinta. Gak peduli siapa, oh ya fulan, fulan cinta, ya tak cinta. Meskipun gak kenal. Atau sebelumnya kau sudah kenal, mungkin amal soleh sering diangkat ke langit, diomong ke malaikat, akhirnya terkenal, akhirnya Jibril kenal. Ya enak, cinta, memang soleh. Fa'ahibbahu, maka cintailah dia. Fa'yuhibbuhu Jibril, maka Jibril cinta sama dia. Nah kalau Allah sudah cinta, artinya kok apa sih cinta? Ini cinta nisbati manusia. Iku mailul qalbi ilal mahbub. Hati saya condong kepada yang tak cintai. Iku mana nih cinta? Pokok semuanya buat dia lah. Iku cinta. Ane Gusti Allah iku piye? Mailul qalbi. Gusti Allah apa punya qalb? Kalau Gusti Allah ya maknanya beda. Kalau Gusti Allah iradatul khair, Allah kepingin kebaikan buat dia, merahmati dia, menjaga dia, ngasih nikmat. Ikulah makna mahabbatullah. Artinya kalau Allah cinta, artinya Allah kepingin jaga, rahmati, masih nikmat, itu artinya cinta. Lah fayuhibbu Jibril, maka Jibril juga cinta. Kalau cintanya Jibril artinya ya apa? Artinya Jibril cinta dan juga malaikat kalau cinta, beda sama makna cinta nisbati kita. Nah kita mailul qalbi, nah Gusti Allah cinta, iradatul khair, iradatul rahmah, nikmah, dijaga sama Gusti Allah. Nek Jibril atau malaikat cinta mana nih? Doa dari malaikat Jibril, istighfar dari malaikat Jibril buat orang itu, itu makna kecintaannya Jibril buat orang itu. Artinya Jibril akan istighfar banyak-banyak, doa banyak-banyak buat orang itu. Akhirnya Jibril fayunadi Jibril fi ahli samah, maka Jibril pengumuman di penduduk langit-langit. Penduduk langit dikasih pengumuman, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah cinta sama fulan, wahai penduduk langit, cintai dia. Akhirnya fa'yuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit itu langsung ikut senang sama fulan ini. Dalam riwayat yang lain nih, itu dikatakan Jibril penduduk, Jibril pengumuman sama penduduk langit, rahmatullahi ala fulan. Wis gitu toh, rahmatullah ala fulan. Akhirnya malaikat, Allahumma rahab fulan, Allahumma gfir fulan, Allahumma gfir fulan. Semuanya langsung sambil cinta, sambil doa-doa ke malaikat itu gitu. Cintanya malaikat itu gitu. Nah cintanya manusia ya Allah. Telepon
Sikura cinta ya. Cinta ku iradatul khair. Cinta iradatul khair. Cinta ku menginginkan kebaikan. Telepon bengi-bengi, bonceng-bonceng no. Biasa delok-delok ngene apa taman mojo. Iradatul khair. Iradatul syar. Kepingin menjerumuskan, kepingin keburukan. Tapi mereka menamakan jarene apa? Cinta. Wis iradatul syar bahwa aduh sare keburukan. Pacaran-pacaran gitu ya. Allah sampai-sampai nih. Kadang nih nonton Facebook, kadang ya kepingkel-pingkel ya. Bekerja di PT mencari cinta, sesungguhnya Allah cinta sama fulan, maka cintailah dia. Akhirnya fayuhibbuhu ahlus sama, akhir penduduk langit semuanya cinta, langsung cinta, mendoa-doake istighfar buat buat orang ini. Thumma yudhu'u lahul qabul fil ard, akhirnya dia diletakkan buat ini orang al qabul, penerimaan yang baik, yakni dicintai. Fil ard, di bumi, orang-orang di bumi melok cinta. Terus pasti enggak ada yang benci, tetaplah dunia enggak ada orang cinta 100%. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam habibullah, iku aja ada yang benci, ya ikulah sunnatullah fid dunia, ya tetap baik. Cuma kalau hadis ini yang berlaku, Allah cinta fulan, Jibril sudah cinta fulan, penduduk langit juga cinta, penduduk bumi juga akhirnya dibuat cinta, yang ikut cinta berarti ikut kelompoknya Gusti Allah. Kok ada yang benci sama fulan, berarti musuhnya Gusti. Man adza li waliyan faqad adzantuhu bil harbi, siapa yang menyakiti waliku, kata Gusti Allah, tak umumkan perang buat dia. Seperti Gusti Allah mengumumkan cinta sama wali ini, diumumkan kecintaan. Gusti Allah cinta sama wali ini, diumumkan saya cinta fulan, cinta cintai dia, tak angkat jadi waliku. Wes kok ada yang benci, diumumkan sama Gusti Allah, perangi dia. Man hadza li waliyyan faqad adzantuhu bil harb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maka itu termasuk alamatu min alamati mahabbatillah. Termasuk tanda, sekarang lagi tanda, bukan hakikat. Kita hakikat enggak ada yang tahu. Termasuk tanda dicintai sama Gusti Allah. Kalau ada orang itu kita senang, orang-orang senang, itu mungkin Allah juga senang. Soalnya kita enggak bisa senang kecuali ada sebab-sebab sebelumnya, yaitu Allah awal yang senang. Seorang tokoh atau seorang hatta enggak tokoh, meskipun enggak kenal, kok hati kita itu kecintaan, kecintaan yang memang iradatul khair. Mungkin salah satu tanda kalau dia dicintai sama Gusti Allah. Tapi ini juga enggak mutlak. Soalnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya, ada orang yang Gusti Allah cintai tapi dia ditutupi sama keadaan yang enggak dikenali di penduduk bumi. Rabb as'atha aghbar madfu' bil abwab law aksama 'alallahi la barahu. Berapa banyak? Berarti banyak. Berapa banyak asy'ats rambutnya orang, orang yang rambutnya dawul-dawul, agbar bajunya beledukan, saking enggak punya nih. Madfu' bil abwab, diusir dari pintu, saking malu orang kalau ada di depan rumahnya, sampai diusir, jangan di sini. Law aksama 'alallahi la barahu, sekali doa Allah langsung ijabah, saking Allah sukanya sama dia. Itu enggak dikenal dong, ini orang khusus, orang khusus. Artinya ada orang khusus macam ini, kita jangan suudzon. Ada orang yang masyhur dicintai orang banyak, kita juga khusnudzon saja. Alamat sama-sama main kita.
termasuk paling penting alamatu mahabbatillah, termasuk min asbabi mahabbatillah. Dalam hadis ma taqarraba ilayya almutaqarribuna bi ahabbi min mimma faradtuhu alaih. Saya tidak didekati sama seorang hamba yang lebih tak cintai ketimbang dia menyibukkan dengan fardu-fardu. Wis kita lazimi fardu-fardu. Wa ma mimma faradtu alaih wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku setelah fardu-fardu dia itu tunaikan, dia selalu sunnah-sunnah yang dia sibuki sampai saya cinta sama dia, kata Gusti Allah. Hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsuru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi alayhi. Sampai ibu jadi kekasih Gusti Allah, termasuk asbab mahabbatillah menyibukkan sama yang fardu, juga menyibukkan sama melazimi yang sunnah-sunnah. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان ولم تكد رؤيا الرجل المسلم تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Idza qataraba az-zamanu," ketika zaman kiamat sudah dekat. Ketika kiamat sudah dekat. "Lam takadru yang rajulul muslimi takdzibu." Hampir-hampir mimpi seorang muslim tidak bohong. Tidak bohong, hampir-hampir lam takat itu artinya kalau secara logoh tidak hampir. Tapi ini kalian tetap bahasa Indonesia, ya, terjemah jangan tidak hampir, gak bisa dipahami menurut bahasa Indonesia. Lam takat mestinya tidak hampir, tidak tahu belakang, hampir-hampir. Lam takad ru'ya rajulul muslim takdzibu, hampir-hampir mimpi seorang muslim tidak bohong. Wa asdaquhum ru'ya, paling betulnya mimpinya orang muslim, asdaquhum haditha, yaitu paling jujurnya omongan mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaul, "Idza qaraba az-zamanu," ketika kiamat sudah dekat. Ada yang menakwili zamane ketika orang muslim sudah dicap asing. Itu ketika kiamat, tanda-tanda kiamat itu. Orang soleh itu aneh. Orang soleh aneh itu kiamat. Ya kita kan zaman saya kecil, aku kecil ini, orang sholat itu masih ditokohkan. Sampai orang tua itu dongake anakku mudah-mudahan jadi orang alim kayak itu. Itu zaman kecil. Nah, sekarang kan sudah orang muslim, orang sholat kan di teroris ke, di sidang, di kriminalisasi, gitu. Dari zaman kecil itu sampai ikut gitu. Zaman nanti, akhir zaman, orang muslim itu waneh. Gak cuma aneh, itu ya waneh. Dimusuhi, dijauhi, mesti aneh. Itu tanda ini kiamat itu. Bada al-Islamu ghoriban, wasaya'ud ghoriban. Islam berawal dari keasingan dan akan kembali lagi nanti jadi asing lagi. Itu tanda kiamat. Ada yang mengatakan nanti ketika mau kiamat, yaitu ketika itu, ketika orang soleh sudah dimusuhi, dicap aneh.
Ada yang mengawal, ada yang menakwili ketika zaman sudah dekat, yakni kiamat sudah dekat. Ada yang menakwili ketika ulama-ulama sudah diwafatkan sama Gusti Allah. Ketika ilmu sudah terhapus, jejak-jejak hidayah sudah terhapus. Orang Muslim akhirnya bingung ketika itu. Itu tanda zaman ketika mau kiamat. Soalnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innallaha la yakbidul ilma indiza'an yakbiduhu min yakbiduhu minhum wa innama yakbidul ilma biqabidil ulama. Ada yang menakwili ini zaman ketika zaman orang-orang mukmin itu di bawah kepemimpinan Imam Mahdi atau Nabi Isa alaihi wassalam. Itu ketika ada yang menakwili gitu. Nah, ketika akhir zaman kita pakai semua misal. Entah itu ketika zaman Islam sudah dianggap asing, orang Islam dhewe itu musuhi orang soleh-solehnya mereka, mana sing kafir. Atau ketika zaman ulama sudah pada meninggal, hidayah sudah terhapus jejak-jejak, ilmu sudah hilang karena wafat ulama. Atau ketika Imam Mahdi atau Imam atau Nabi Isa alaihi wassalam. Iku kalau ketika masa zaman ini itu hampir-hampir seorang Muslim kok mimpi, hampir-hampir enggak bohong mimpinya. Betul. Betulnya kenapa? Karena ketika zaman Nabi Isa atau Imam Mahdi, orang-orang itu soleh-soleh. Akhirnya mereka jadi pengikuti Nabi Isa atau pengikuti Imam Mahdi, mereka lah yang selamat. Pilihan-pilihannya umat, salah satunya pengikuti Imam Mahdi atau pengikuti Nabi Isa. Makanya saking solehe, wa astaghfirullah ru'yan astaghfirullah hadithan, yang paling betul mimpine, yang paling jujur omongane. Siapa sih yang paling jujur omongane ketika zaman akhir? Kita sudah di zaman akhir belum? Sudah. Kita termasuk umat yang paling bagus omongane. Ada setelah kita datang umat yang lebih baik ketimbang kita. Itu siapa? Mengikuti Imam Mahdi sama Nabi Isa, itu lebih baik ketimbang kita. Mereka lebih jujur omongannya ketimbang kita. Mereka lebih betul mimpi nih ketimbang mimpi kita. Makanya ditakwili pengikuti Imam Mahdi atau Nabi Isa. Ada yang mengatakan ketika orang Muslim sudah asing, orang soleh sudah asing, Islam sudah asing, itu juga sama keadaannya ketika ulama sudah pada meninggal, akhirnya ilmu sudah terhapus, sejak hidayah sudah terhapus. Ketika itulah tanda zaman sudah dekat, kiamat sudah dekat. Mimpi seorang Muslim hampir-hampir tidak bohong. Kenapa? Dalam hadis lainnya, waraiya sadiqah juz'un min sittatin wa arba'in juz'an minan nubuwah. Dan mimpi yang betul satu level dari 46 level kenabian. Lah orang itu mutlak butuh Nabi. Mutlak butuh Nabi. Kalau dulu zaman fatrah Allah kirimi Nabi. Zaman fatrah orang-orang gak kenal Gusti Allah, Allah kirimi Nabi. Dan kita sekarang zaman akhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi akhir zaman. Nanti ketika kiamat, ulama meninggal, hidayah sudah terhapus, jejak-jejak hidayah sudah, orang bingung mana sih hidayah, mana sih dolalah. Mirip. Bahkan orang hidayah malah dicaci sama orang, dipenjarakan, disidang malah. Subhanallah. Ya apa? Sing maksiat dikasih penghargaan, tinggi-tingginya penghargaan. Gak bisa bayangke wes zaman akhir menikahkan putrinya lo di penjara. Ya apa? Sing perzinahan nikmat penghargaan, dukung LGBT, hak asasi. Akhir zaman. Lah menusuk ingin nabi akhir sudah lalu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah akhir. Akhirnya nabi semuanya. Akhirnya Gusti Allah enggak ngirimi nabi lagi, tapi dikirimi juz'un bagian dari arba'atin wa sittina, sittatin wa arba'in juz'an minan nubuwwah.
enggak dikirim Nabi lagi. Tapi yang dikirimi Gusti Allah adalah satu bagian kenabian dari 46 bagian kenabian, yaitu mimpi yang betul. Akhirnya seorang muslim akhir zaman, dia hanya dapat hidayah kalau ini siratul mustaqim, syariatnya Nabi, sunnah Nabi, dari, bukan dari Nabi, tapi dari bagian kenabian yang diturunkan, yaitu mimpi yang betul. Lah ulama sudah meninggal. Lah ulama saya kira sudah diperlakukan kayak gitu. Orang soleh sudah diperlakukan kayak gitu. Itu ketika nanti kiamat. Makanya ketika kita zaman akhir itu hati-hati. Harus ngaji, harus banyak wirid. Akhir zaman kita muamalah sama orang, misalkan akhir diapusi. Orang fasik malah dihargai. Kita melok fasik, ingin dihargai orang harus melok fasik. Alhamdulillah min dzalik. Kita istiqomah dicaci maki, kita enggak betah caci maki berarti enggak istiqomah. Nah, untuk benar benar jawab. Makanya banyak wirid, banyak zikir. Biar jaga kita semuanya. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa ma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyaha mawlaha wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم
صل على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم